Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung dengan bahagian ke-11, menggunakan kaedah matriks untuk menyelesaikan persamaan linear serentak standard pembelajaran 2.26. So pada buku teks buku surat 62, dan nyatakan persamaan linear serentak boleh diselesaikan dengan menggunakan kaedah matriks mengikut langkah-langkah berikut. Okay, kalau kalau kita ada soalan persamaan linear serentak, okay, kita ada dua persamaan linear, kita nak selesaikan, kita nak cari nilai X, nak cari nilai Y. Kaedah biasa yang kita guna, yang kita belajar masa tingkatan 1, kita ada kaedah penggantian, kita ada kaedah penghapusan dan kita ada kaedah guna graf. Okay. Sekarang ni ada satu lagi kaedah, iaitu kaedah matriks. Kita boleh guna nak selesaikan soalan persamaan linear serentak. Okay, cara dia macam mana? Okay, pertama, tukar kepada bentuk persamaan matriks. Okay, asalnya persamaan linear serentak yang pertama ni, kita tukar kepada persamaan matriks. So, persamaan matriks macam mana? Okay, kita akan tengok A, B, C, D, nilai nombor, okay, di depan pemboleh ubah. Okay, so A akan berada di unsur yang pertama. A itu akan jadi 1, 1. Okay, B sebelah dia, okay, C kat bawah kan, C bawah A. Okay, D bawah B. Okay, yang pertama. Yang kedua, kita akan letak X dan Y. Okay, disebabkan oleh X dan Y ni sama, kita akan ambil satu je lah. X satu, Y satu. Okay, kita letak sebelah dia. Okay, dan dia ada sama dengan. Okay, so kita buat sama dengan. So, sebelah kanan tu P, bawahnya Q. Okay, yang pertama. Okay. Jadi, first step yang pertama, awak tukar dulu yang ini. Daripada sama linear serentak biasa kepada persamaan matriks. Okey, yang dekat depan ni adalah yang pertama, yang ini saya simbolkan dia sebagai A. A ni kita letak nombor berkali bagi setiap X dan Y. Susun ikut seperti dalam persamaan ni sama. Kalau A tu duduk depan sekali kat depan, first sudah akan jadi unsur yang pertama. Okey, ke yang kedua ni saya labelkan matriks X, iaitu nilai X dan Y. Kemudian jawapan dia yang sama dengan di belakang saya labelkan sebagai matriks B. So saya ada satu persamaan A darab X sama dengan B. Okey. Kita nak menghasilkan satu formula. So kalau kita ada AX sama dengan B, kita nak dapatkan nilai X. Macam mana kita nak dapatkan nilai X? Kita akan selesaikan seperti kita selesaikan persamaan linear. Kita akan alih A kan? Tetapi A dengan B kalau kita alih pun dia akan dapat B per A juga. So tak selesai. Okay, kita akan dapat jawapan dia. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kalau kita nak matikan A tu kan. Okay, kita nak darab A. Kita akan darab A dengan A songsang. So A songsang darab dengan A. Sebelah kanan tu kena darab dengan songsang juga. A songsang tu. A negatif 1. Okay. Ingat semula kalau kita ada songsang darab dengan matriksnya A negatif 1 darab A, kita akan dapat identiti. Nah, ini yang kita belajar mula-mula. A songsang darab dengan A, kita akan dapat identiti. Jadi kita tukar A negatif 1 darab A itu kepada gantikan dengan I. So dia jadi I darab X. Sama dengan, okay, sebelah kanan kenapa tak berubah? Sebab dia tak darab dengan A tu. Dia darab dengan B. Jadi dia takkan jadi identiti. So dia kekal. Okay, bila identiti darab dengan apa-apa matriks, akan dapat matriks itu semula. So identiti darab dengan X akan dapat akan dapat nilai X. So sama dengan A negatif 1 darab B. So kita dapatlah nilai X sama dengan A negatif 1 darab B, maknanya songsang darab dengan matriks B. Okay. So itu formula kita. Jadi bila kita nak tulis, okay,
daripada atas eh. Daripada atas ni kita nak keluar gantikan nilai yang pertama. Kita tahu A ini adalah songsang. A adalah songsang kan? So A adalah songsang. Kita akan gantikan A ni di sini. Ha, ni A, songsang. So 1 per A D tolak BC. Dalam kurungan di belakang, A dengan D kita terbalikkan. Negatif B, negatif C. Okay, B dengan C akan berubah tanda positif negatif. Okay, yang di belakang, kita akan letakkan jawapan. Ini kan matrik B kan, kita akan letak kat belakang sekali. Okay. Itu formula. So, kita tengok macam mana kita nak selesaikan soalan contoh 27. Soalannya, tuliskan persamaan linear serentak di bawah dalam bentuk matrik. Tulis je. Tak selesai lagi, tulis. Okay. So, tadi saya bagi dengan simbol ABC. So, mungkin awak korang faham. So, kita tengok contoh dengan nombor. Okay. So, step pertama, kita akan tukarkan kepada persamaan matriks. Okay. Nak tukar persamaan matriks. Yang pertama, 3, 4, 5, negatif 6. Okay, kita letak dalam satu tempat. Okay, kita letak dalam satu tempat. 3, 4, 5, 6. Kemudian kita akan letak sebelah kanan dia tu X dengan Y. Okay, yang belakang sekali akan tulis 12 dan 7. 12, 7. Okay. Okay tak Syikim? Boleh? Boleh. Okey. So tadi tulis. Okey, sekarang ni kita nak selesaikan soalan. Okey, selesaikan persamaan linear serentak di bawah dengan menggunakan kaedah matriks. Okey, kita nak selesaikan maknanya kita nak cari nilai X tu berapa, nilai Y-nya berapa. Okey. So first kita kena tulis ataupun kita kena tukar kepada persamaan matriks. Okey, tukar persamaan matriks, tukar dulu. Okay, jangan lagi gantikan formula yang first tadi tu, nak yang songsang darab B tu. Jangan lagi. Tukar dulu step pertama. Okay. Step kedua, baru kita tukarkan, okay, gantikan dalam formula. So, 1 per A darab D. Okay, sini adalah A. 1 darab negatif 4 tolak negatif 2 darab 3. Okay. Yang di sini awak kena tukarlah 1 dengan negatif 4 tu kita terbalikkan kedudukan dia. 1 dengan negatif 4 ni dia akan jadi terbalik. Okey. So yang belakang ni kita gantikan yang ini, kita gantikan duduk kat belakang dia. Okey, bila kita nak selesaikan, okey, kita tengok eh kat depan tu 1 per. 1 per tu akan jadi pecahan. Okey. Dia akan jadi pecahan maknanya 1 per 2. Okey. Yang di belakang ni kenapa dah jadi hilang? Tadi kan ada dua matriks kan? Matriks darab matriks. So sekarang dah tinggal satu matriks sebab yang ini kita darab. Okey, kita darab dulu yang belakang. So darab dua matriks seperti biasa. Maknanya kita ada negatif 4 darab 1 tambah 2 darab 4. So kat situ akan dapat so negatif 4 sini negatif 4. Okey, tambah dengan 8. Yang bawah negatif 3 tambah 4. So dia akan jadi 1 per 2 dalam kurungan 4, 1. Okay. Selesaikan. Kita darab lagi. Kita selesaikan belum habis. 1 per 2 dalam 4. Okay. Kemudian dapat 2. 1 per 2 dalam 1 dapat dah 1 per 2. Kalau awak nak tulis 0.5 pun boleh. Okay. So dah dapat jawapan. Tapi ingat, belum habis lagi. Okay, sebab kita nak kena tulis X sama dengan berapa. So, mana nilai X? Okay. Macam mana nak tahu mana nilai X? Tadi kan kita letak macam ni. Sorry, kat sepan ni lah. X kat sini, Y di sini. So, jadi yang atas tu adalah nilai X. So, X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 per 2. Kena tulis macam ni. Oh, saya ulang lagi sekali. Step yang pertama adalah awak tukar kepada bentuk matriks, persamaan matriks. Okey. Yang kedua di sini. Okey, gantikan dalam formula. Okey, ingat eh, formula dia songsang darab dengan nilai B. B tu jawapan kat belakang. Okey. Kemudian kita akan permudahkan selesaikan
Okey, sampailah dapat jawapan akhir. Okey, nak selesaikan sampai dapat jawapan akhir. Awak tak bolehlah darab. Nak senang, awak darab belakang. Darab diplomatik kat belakang ni. So, tiga darab yang sini. Darab dua matrix. Dua ni darab dulu. Okey. Barulah awak buat step yang keempat. Awak darabkan 1 per 2 dengan 4. 1 per 2 darab 1. Okey. Jawapan sampai dapat akhir sekali step 5. Ni step yang keenam. Mesti tulis. Okey. Mesti tulis. Jangan berhenti sampai sini saja. Tak boleh. Tulis kat bawah. Okey. Mesti tulis kat bawah. Okey. Yang lain itu jawapan akhir. Okey. Kita pergi kepada bahagian yang ke-12. Iaitu standard pelajaran 2.27 menyelesaikan masalah yang melibatkan matriks. Soal maksudnya soalan yang melibatkan ayat lah. Okey. So saya membeli 2 keping tiket kanak-kanak dan 1 keping tiket dewasa dengan bayaran RM32 Malaysia. Okey, RM Malaysia 32. Okey, saya membeli 5 keping tiket kanak-kanak dan 3 keping tiket dewasa dengan harga RM88. Okey. Berdasarkan perbualan ini, berapakah harga bagi sekeping tiket kanak-kanak dan dewasa? Kita akan guna kaedah matriks. Okey, kita nak guna kaedah matriks tapi kita tak ada persamaan linear kat sini. Jadi kita kena bina persamaan linear. Okey, kita kena bina persamaan linear baru boleh hasilkan persamaan matriks. Okey, so apa yang kita nak cari? Kita nak cari harga bagi sekeping tiket untuk kanak-kanak dan harga untuk sekeping tiket dewasa. Okey. Jadi kita kena simbolkan dengan satu pemboleh ubah. Katakanlah kita letak X adalah kanak-kanak, Y dewasa. Kalau awak letak X tu dewasa, Y kanak-kanak. Itu terpulang pada awak. Dia tak ada masalah kat situ. Okey, tapi dekat sini sebab dia sebut dalam samaan ni, dia sebut kanak-kanak dulu. So kita labelkan kanak-kanak tu sebagai X. Okay, siapa dulu kita label X. Yang datang kemudian tu kita labelkan dia Y. So dewasa Y. Okay. Okay, ni Ellie, ni Billy. Okay. Yang ini saya buat dalam bentuk jadual. Saya nak awak nampak lebih jelas apa nilai setiap satu. So untuk Ellie, okay, nilai X, harga kanak-kanak yang dia beli, oh sorry, harga berapa keping yang dia beli 2 keping. Y itu dia beli 1 dan harga yang dia bayar RM32. Okay, untuk Billy pula, dia beli X tu 5 keping, Y 3 keping, harganya RM88. Okay, so kalau tak ada, katakan dalam soalan tak ada jadual macam ni kan, awak boleh bina supaya awak boleh nampak berapa nilai ataupun persamaan yang awak nak kena bina. Okey. Sekarang daripada jadual yang kita dapat ni, kita boleh hasilkan matriks. Okey, ataupun kita boleh hasilkan persamaan linear dulu. Okey, so 2 darab X, 2X tambah Y. 1 darab Y, jangan tulis 1 Y. Y saja. Okey, sama dengan 32. RM, jangan tulis. Kemudian untuk Billy, 5X tambah 3Y sama dengan 88. Okay, kita tukar kepada persamaan matriks. Okey, saya dah tukar dah. Okey. Kemudian saya ganti dalam persamaan, ganti dalam formula. Okey, 2 dan 3 ni berubah tempat. Okey, 1 dan 5 akan jadi negatif. 32 dengan 88 tu di belakang. Dia tak ada perubahan apa-apa. Okey, kita selesaikan pecahan di depan. Okey, pecahan kat depan ni dia akan jadi 1 per 6 tolak 5. 6 tolak 5 akan jadi negatif 1. Okey, akan jadi negatif 1. Negatif 1 pula. 6 tolak 5, 1 lah. Okey, bukan negatif 1, positif. So, 1 per 1 akan dapat nilai dia 1. Okey, yang ni belakang ni kita darab 3. Dia datangnya 96 tolak 88 ni sebab kita darab 3 darab dengan 32 ditambah dengan negatif 1 darab dengan 88. Yang bawah tu pula negatif 5 kita darab 32 tambah dengan 2 darab dengan 88.
So, bila kita permudahkan, kita akan dapatlah 96 tolak 88. Permudahkan lagi, dapat jawapan dia 8, 16. So, nilai X adalah 8, nilai Y adalah 16. So, sebab tadi X dengan Y tu adalah harga kan? So, jadilah X tu RM8, Y RM16. Okay, barulah jawapan awak. Last kali di sini, baru habis. Jangan berhenti dekat sini. Ini bukan jawapan akhir. Jawapan akhirnya di bawah. Okay. Kita tengok contoh lagi. Contoh 30. Okay, dia beri jadual dekat sini. Okay, dia kata syarikat komunikasi era baru menghasilkan dua model kamera K dan L. Okay, ada dua kamera K dan L. Setiap kamera yang dihasilkan perlu melalui dua bahagian, iaitu bahagian pemasangan dan bahagian pembungkusan. Memula pasang, lepas tu bungkus. Okay. Jadual di atas menunjukkan masa pemasangan dan pembungkusan bagi setiap jenis kamera. Dia beri bahawa bahagian pemasangan beroperasi selama 12 jam sehari. Okay. Dia akan dapat 12 jam dia punya masa. Okey, untuk bahagian pembungkusan, dia beroperasi selama 9 jam. Okay, 9 jam sehari. Hitung bilangan kamera K dan kamera L yang boleh dihasilkan dalam sehari. Okey, jadi yang pertama kita kena labelkan X dan Y. So, X kita adalah K, untuk Y adalah L. Kita tulis dalam jadual. So, kita ada X, Y dan juga masa. Ingat, masa adalah dalam minit dekat sini. Dalam jadual tu bagi minit. Okay. So, 10, 10. Okay. Kenapa dah dapat 720? Tadi, dia kata 12. 12 dia ada 12 jam. 12 jam, awak kena tukar kepada minit. Jadi, masa dia akan jadi 12 darab 60. 1 jam 60 minit. Dapatlah 720 minit. Untuk pembungkusan 5X, Y tu 9. So masa dia akan jadi 540. 9 jam darab 60. Okay. Kita selesaikan. Kita tukar kepada persamaan linear dulu. So 10X tambah 10Y sama dengan 720. Okay. 5X tambah 9Y sama dengan 540. Okay. Kalau daripada awal tadi, awak ganti dengan 12 dan juga 9, awak salah. Okay. So, kena ingat unit dia mesti sama. Kalau kita gunakan unit dia adalah minit, so masa tu tak boleh guna jam. Kalau kita ambil 12 tu maknanya kita guna jam. Kita kena tukar dulu. Sama juga kalau kita nak tukar yang tadi 10 tu, yang 10 minit tu jadi jam boleh. Tapi dia akan jadi susah. Sebab nilai yang kecil nak tukar pada nilai besar, dia akan jadi perpuluhan. So, lebih baik kalau kita tukarkan kepada dia jadi besar lah, maksudnya tukar pada minit. Okay, tukar pada persamaan matrix. Okay. Gantikan dalam formula 1 per AD tolak BC. Okay, di kurungan di belakang tu, terbalikkan 9 dan 10. Okay, 10 dan 5 jadi negatif. Yang belakang tu masih kekal 720, 540. Okay, selesaikan pemudahkan yang depan. Okay, yang ni saya dah kira siap-siap dah. Saya dah darab dan saya dah tambah. Okay, saya kena darab lagi yang depan. Kita pemudahkan lagi, kita dapat 27, 45. Bermakna nilai X, nilai bilangan kamera untuk K adalah 27. Kamera untuk L sama dengan 45. Maknanya kalau awak tak tulis yang panjang ni, okay, awak boleh tulis macam ni. X sama dengan 27, Y sama dengan 45. Ini mesti ada. Mesti wajib ada. Jangan berhenti dalam bentuk matrix. Okay. So itu sahaja untuk hari ni. Jadi kalau ikutkan kita dah habislah tajuk matrix. Okay, sampai situ ada tak soalan nak tanya? Ada? Boleh? Boleh. Izati okey?
Zaji tadi masuk lambat, okey ke? Okey je. Ha? Okey je. Okey. So, hari ni saya ajar kita nak gunakan persamaan linear ni, kita nak selesaikan menggunakan menggunakan kaedah matrix. So, ini formula. Formula ni memang ada. Inilah formula dia. Okey, formulanya di sebelah kanan bawah ni. Yang awak nampak X, Y sama dengan 1 per AD tolak BC. Kalau awak tengok betul-betul yang depan dia ni, yang 1 per ni adalah songsang. Songsang kan belajar sebelum ni. Yang belakang tu adalah PQ tu. PQ tu jawapan yang dah ada dalam samaan. Permudahkan lah, macam saya tunjuk tadilah. Okay, permudahkan, selesaikan. Sampai dapat jawapan akhir. Jawapan akhir tu mesti nyatakan X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. Mesti tulis di bawah sekali. Okey. So kita berhenti ke kelas kita di sini.